Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jalallahu ta'ala wa farajah al-shahir wa ja'alana min khayri a'radin wa s-salih wa l-mustashkabin wa bayna l-hubur Ibn Allah Usika al-Nafsi Ibn Allah As-Qudu wa'adhi kamarika wa ta'ala wa s-salatu l-kibahdiya wa t-tawfiqe wa mishtakat al-Qurali al-Bahdi انجام واجبات و ترک محرمات به کنات به نهایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. Salam panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci. Saya mewasiatkan pada diri saya dan hadirin hadirat sekalian yang besar takwa, seraya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk bisa mendapatkan takwa yang sesungguhnya, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Ma'ahe Muharram ya Safar Guzrasht Fakumar Barali Sayyidu Shuhadu Alayhi Sallam Al-Salam Ma'amrum dan Salasai Jaman Azaduri Asqulawan Ta'ala Kutawa Asqalam Dari Ke Azaduri Amiru Ahsan Al-Hajj Alum Bufadu. Dua bulan Muharram dan Safar telah lewat. Selama dua bulan itu pula para pengikut dan pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam melakukan azan dan berbuka untuk Abu Abdullah bin Husain alaihi wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima azan dan bila sungkawa kita dan kesedihan kita untuk Ahlul Bait bin Husain alaihi wassalam diterima dengan sebaik-baik penerimaan. Ma'afir Rabi Ulahbah Hasni Kemaruf Rasulullah Muhammadun Nabi dari Imam وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمدند، متولد شدند. بر اساس تاریخ اهل سنت در دوازدهم ربیع الاول و بر اساس تاریخ شیعه 17 ربیع الاول وجود مقدس خاتم الانبیا به دنیا آمدند. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal atau yang disebut dengan bulan Maulid yang dinisbatkan kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Menurut catatan sejarah yang diriwayatkan oleh ahli sunnah, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, sementara menurut catatan mayoritas ulama Syiah, Rasulullah lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. این اختلاف در تاریخ ضرری نمی‌زند چون در اکثر مسائل تاریخی اختلاف وجود دارد. Perselisihan pandangan mengenai tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak berdampak buruk sama sekali, sebagaimana kita ketahui bahwa catatan sejarah seringkali diwarnai oleh perselisihan pendapat. Bahkan ada ulama yang bersumpah mu'tabidan kepada dari Ibnu Rabi dunia Allah. Bahkan sebagian ulama sunnah meyakini Rasulullah lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Bazı az ulama Syiah mu'tabidan peygamber dari 12 Rabiul Awal. Sebagaimana sebagian ulama Syiah juga meyakini Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang cukup ma'ruf dan masyhur ini berasas nabi dan sunnah peygamber dari 12 Rabiul Awal dan berasas nabi ulama Syiah dari 12 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur adalah mayoritas ulama Ahlussunnah meyakini kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal dan mayoritas ulama Syiah meyakini kelahiran Nabi jatuh pada tanggal 17 Rabiul Awal. On ce mohammas ini adalah kita dar bain 12 wa 17 Nabi marasim jashn wa surur wa shadi dashte bashe. Yang penting adalah antara tanggal 12 dan sampai tanggal 17 Rabiul Awal kita umat Islam mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar acara sukacita mengenang kelahiran beliau.
وجود مقدس خاتم الانبیا در همه زمینه‌ها و جهت‌ها الگو است. رسول الله صلی الله علیه و آله سلام در اطلاعات در semua hal begini. و در همه زمینه‌ها باید از اون حضرت درس بیاموزیم. Dalam semua hal dan dimensi kehidupan pun kita harus mengambil pelajaran dari beliau. Che dar masalah ijtimai. Baik dalam masalah sosial, che dar masalah siyasi, masalah politik, che dar masalah ilmi, demikian pula dalam masalah keilmuan, che dar masalah intelektual dan dihemat, dan juga dalam masalah hubungan dengan sesama. Wa che dar masalah ekonomi, demikian pula dalam masalah ekonomi. Baca dalam akhlak dan perilaku juga dalam masalah akhlak dan perilaku. Dan kami zaminah bahwa perilaku mukmin manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi teladan bagi kita dalam semua dimensi. Baru cuma asyhadul darsul muslim dari zaminah bahwa in zaminah rabbishus supaya kita bisa meneladani Rasulullah, maka kita perlu untuk mengenal apa saja yang bisa kita teladani dari Rasulullah. زمان کتاب‌هایی که در زمینه سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده از بیش از چند صد جلد است. Karena itu tidak heran, demi untuk mengenal Rasulullah telah ditulis ratusan jilid buku untuk mengenalkan pribadi agung ini kepada kita. به جهت اینکه این ماه پیامبر است، ما چند جنبه از جنبه‌های زندگی پیامبر را مورد بررسی می‌کنیم. Mengingat bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, pertemuan ini akan saya manfaatkan untuk menjelaskan beberapa hal mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imruz dar jami' akhlaqi payambar wa raftari payambar chand jumlah. Hari ini saya akan membicarakan mengenai beberapa sisi kehidupan akhlak Rasulullah. Payambar mujassami tamam ayat Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jelmaan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi ar-rafi'ah wallati asbahat mirasan lil 'alamin ajma'in fa huwa akmalu bashar wa a'zamuhum khuluqan laqad akramahullah bi an yakuna khatamun nabiyyin wa afdhalul mursalin وصاحب القرآن المبين أرسل الله عز وجل معه منهجا ربانيا كاملا يلبي حاجات الروح والعقل والجسد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang tinggi telah menempuh tingkatan-tingkatan tertinggi dalam kemanusiaan sehingga beliau layak untuk menjadi pelita bagi semua alam. Beliau adalah manusia paling sempurna dan paling agung akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau dan menjadikan beliau sebagai penutup silsilah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan beliau sebagai nabi yang layak untuk menerima wahyu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama dengan nabi sebuah syariat, sebuah metode ketuhanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan roh manusia, yang bisa memenuhi semua kebutuhan akal dan jasad manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung sekali. Har akhlaq wa sifat hasanah yang beliau berikan dakwah mencerdan awal khodishun amal mencerdan. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat untuk mengikuti satu akhlak dari beliau, ketahuilah bahwa beliau adalah orang pertama yang melaksanakannya. Bilmaqami risilan hatta balanda wa ta'ala wa fi haqqihi laqad qala lakum fi rasulullah usratun hasanah liman kana yarjuhu hadha al-yawm al-akhir wa dhakarallaha katsiran. Sedemikian agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak beliau sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat untuk meneladani beliau dalam firman-Nya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi siapa saja yang menginginkan Allah, menginginkan dan mengharapkan hari akhir yang baik, serta bagi orang yang selalu mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Yuki as sifat barjisti payambar sadiq bin kufar ma'ruf bila bin ki payambar as sadiq ul-amin as
Salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau dikenal sebagai manusia yang paling jujur, bahkan di tengah bangsa Arab yang jahiliyah. Beliau dikenal sebagai orang Arab yang paling jujur dan paling layak untuk diserahi amanah. Each of those in the Jewish faith has said never that. Tidak pernah beliau berkata yang tidak jujur. Yek nafar as kufar manusia Abu Sufyan kuf ayo dar zindigi payambar kiz shandid. Salah seorang yang masih kafir mendatangi Abu Sufyan dan bertanya kepadanya, wahai Abu Sufyan, pernahkah engkau mendengar suatu kebohongan dari lisan orang yang mengaku sebagai nabi ini? Abu Sufyan adalah orang yang dushman sengsak di payambaru dari mukhairis payambar guru mukhairis payambar. Abu Sufyan yang merupakan musuh paling membenci Rasulullah dalam hal ini berkata jujur bahwa dia tidak pernah mendengar sesuatu keburukan dari lisan Rasulullah dan tidak pernah mendengar kebohongan darinya. Barakallahu aziz wa khairan. In darsis barakallahu ma'ana zindiyah salih. Ini adalah salah satu pelajaran besar bagi kita semua bahwa dalam kehidupan kita kejujuran harus menempati tempat yang paling utama. Saya kunjung hamishe dar zindagi khodamon rast. Usahakan supaya kita selalu berkata dan bertindak secara jujur. Chedav rabite ba ijtema chedav rabite ba khanevade. Baik dalam hubungan keluarga kita dengan sesama anggota keluarga ataupun dalam hubungan kita di tengah masyarakat. Juga dalam kehidupan pekerjaan kita dan di lingkungan kantor. Dan yang lebih dari semua itu adalah kejujuran kita dalam sikap dan perkataan kita kepada Allah Subhanahu. Allah pasti tahu segala sesuatu, tapi usahakan kita untuk berkata dan bertindak jujur kepada Allah. Dokumen sebagai payungdar amanah dari payungdar. Sifat mulia kedua yang dimiliki dan sangat menonjol pada diri Rasulullah adalah orang yang sangat terpercaya. Payungdar dari zaman jahiliyah sebab dia Islam baru dan Nabi bahkan insafat sudah Muhammad dan Nabi. Di zaman jahiliyah ketika orang masih dalam kebodohan dalam perilaku mereka, Rasulullah tampil sebagai orang yang paling layak untuk dipercaya sehingga beliau dikenal sebagai Muhammad al-Amin, artinya Muhammad yang sangat terpercaya. Man kesi har chizi bi payambar misbud unvan amanat be o baz migardad. Setiap ada amanat yang diserahkan kepada beliau, pasti beliau akan melaksanakan amanat itu. Waktu payambar mancur ro har kardan baraye Madinah be Ali ibn Abi Talib alayhissalam pasan farmudan to bemon chun amanat hayi mishavan hast onha ro be mardom baz kardan. Ketika Rasulullah akan meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, menetaplah kau di kota Mekah karena ada amanat-amanat milik masyarakat yang harus kau serahkan. Laksanakan amanat-amanatnya. Waktu Peygamber mengusir ke masyarakat, awal چیزی که از مردم خواستن امانت‌داری همین باشد. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai nabi dan mendapatkan misi risalah, hal pertama yang diminta oleh Rasulullah kepada umatnya adalah supaya mereka menjalankan amanah. Barakallahu bikum. Hoboyan amin khusyuk dan amal wa khair wa khair khudutah. Kita dituntut untuk menjadi orang yang terpercaya baik dalam perbuatan ataupun dalam tingkah laku kita. Amin khusyuk dan nikmat-Nya yang Khuda memberikan. Kita harus bisa memegang amanat atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin khusyuk dan guftar. Kita harus juga menjadi orang terpercaya dalam kata-kata kita. Amin khusyuk dan ibadat. Kita harus bisa menjadi orang terpercaya dalam ibadah kita. Khuda nikmat-Nya ziyadi bermudadeh bumban amanat bermudadeh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal nikmat kepada kita yang semuanya itu adalah amanat di tangan kita. Dan hamun rahi ke Khuda waste masam. Karena itu amanat ini harus dilaksanakan dengan baik
dan rezeki Allah, dan kenikmatan yang ada di tangan kita hendaknya ditunaikan dan dibelanjakan di jalan yang Allah ridhoi. Agar kasih puji dan bersyukur bersama dari kare khas, cita khas dari Allah. Jika misalnya ada seorang menyerahkan sejumlah uang kepada kita untuk digunakan untuk membeli sesuatu misalnya. Amanatdari iktiza mikone ke hamun chizu bekhare va ghayr az un chizi digari nakhare. Sifat amanat menuntut bahwa apa yang telah diperintahkan atau diamanatkan oleh orang yang beri amanat itu harus kita jalankan. Uang itu harus kita belanjakan untuk membeli apa yang dia maukan. Khodawani tabaraka wa ta'ala nikmat-Nya ziyad banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Cheesh kepada gush dari das dari tangan. Allah memberikan mata, memberikan telinga, memberikan tangan, memberikan segala anggota tubuh kepada kita. Amin. Bukan ini sekitar alhamdulillah hamun jahat itu Allah yang mahu menyadari masalah. Jika kita orang yang memberikan amanat, kita harus menggunakan apa yang Allah berikan itu pada tempat yang Allah berikan. Yang salmalih ini besar di Allah yang Allah juga telah menitipkan satu modal yang sangat besar kepada kita. Yaitu modal umur dan usia kita. In umur hari ini dari setiap orang orang. Untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur itu kepada kita? Agar kami mungkin boleh berhamni ke kota rumah kita hasanah. Jika kita adalah orang yang terpercaya dan bisa memegang amanah, maka kita harus menggunakan umur itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebumin akhlak Peygamber, akhlak Peygamber bahwa ahli bait itu. Akhlak ketiga yang menonjol pada diri Rasulullah adalah perilaku beliau terhadap keluarganya. Bihtarin akhlak wa raftar Peygamber bahwa ahli bait itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan akhlak dan perilaku yang terbaik yang bisa dilakukan seorang manusia terhadap keluarganya. Dan riwayat yang sebagian barat sudah khairukum khairukum la ahli wa ana khairukum la ahli. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam berperilaku terhadap keluarga. Ini hadis saja. Ini adalah ungkapan pendek yang sangat menarik. Dengan kulihat kalimat yang berbicara. Jika kita mau meneliti dan memperhatikan kata demi kata apa yang beliau sampaikan ini. Dari semua jasis kekhawatiran dari daftar bersih. Rasul dalam hadis ini mengatakan bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam berperilaku kepada keluarga. Lalu Rasul mengatakan, dan aku sebagai seorang nabi, aku adalah orang yang punya perilaku yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang manusia terhadap keluarganya. Ayubar dan khamit kumaj jalan berkhamit sudah bersama. Di rumah beliau sering membantu istrinya dan keluarganya. Ijwat intizar nadushtan umma bali Peygamber kar ubanan. Rasul tidak menunggu keluarganya melakukan sesuatu untuk dia. Rahi Peygamber boham saranushu syukhi bikyamah. Dalam kehidupan keluarganya, beliau juga sering kali bercanda dengan istrinya. Mihrabam tarina afraw khamilwadi yukudishan ubanan. Beliau adalah orang yang paling penyayang di antara semua keluarganya. و در بین خانواده خودشون بیشترین احترام رو به دخترانشون می‌ذاشتن. در انتها سلور انتها keluarga beliau sangat memberikan perhatian yang sangat besar dan sangat menghormati anak-anak perempuannya. شما شنیدید که وقتی حضرت زهرا وارد بر پیامبر شدن پیامبر در برابر فاطمه بلند میشد و ایستاد. Tentunya anda semua sering mendengar riwayat yang menyebutkan ketika Fatimah Zahra datang menemui Rasulullah, Rasulullah akan bangkit dan menyambut kedatangan Fatimah. Dasar Fatimah yang biasa. Mencium tangan Fatimah. Yegus ketika sahabat itu rasa bahwa Rasulullah itu hebat. Cuma ini pada ihtiram dan dukhtar itu mengisi. Dan kalau baru mengisi, dasar itu biasa. Dan yang berkata, ibn Allah, ibn Allah, Suatu kali ketika Rasulullah
memperlakukan putrinya Fatimah seperti itu. Ada salah seorang sahabat menegur beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah suatu hal yang tidak baik, bangkit ketika putrimu datang lalu mencium tangannya. Rasulullah SAW dalam jawaban beliau bersabda, aku melakukan itu karena Allah telah memerintahkan kepada aku melakukan ini. این در وقتی که مرد و زمان از داشتن دختر خجالت میکشید. اینی دلاتان را نبی دی ساعت orang-orang عرب دی زمان ایتو مالو جگا ملیکن پرمور دختران خودشون رو زنده بکور میکنن رسا مالو تو را هم کمودیان رو باید مریکا تیگا اونتو مکور anak perempuan mereka hidup hidup. ولی پیامبر بیشترین احترام رو به دختران خودشون داشت. Di saat seperti itu Rasulullah tampil dengan memberikan perlakuan yang terbaik dan paling dan menghormati anak perempuan. Syahrumi sirah akhlaqi wa shibah akhlaqi payambar raftar payambar ba atfal wa kutakan. Akhlak keempat yang menonjol pada diri Rasulullah dalam kehidupan beliau adalah akhlak beliau yang baik terhadap anak-anak kecil. Nisbat ke Imam Hasan wa Imam Hussein alaihi wassalam, in akhlak barakhtar utur fukhan wa perilaku Rasulullah terhadap perlakuan Rasulullah terhadap Al-Hasan dan Al-Hussein kedua itu beliau lebih lagi dibandingkan dengan perlakuan beliau yang sudah dianggap sebagai hal perlakuan yang baik terhadap anak-anak yang lain. شنیدی و در روایت داریم اهل سنت هم درک کردن گاهی امام حسن و امام حسین میمدن در کمر پیامبر سوار میشدن و آنگر که با علاله بگید و هو فی الصلات پیامبر نمازشون رو ادامه میدادن به حضرت سید امام حسن و امام حسین روی پشت پیامبر. در دلم روایت termasuk di antaranya riwayat-riwayat Ahlus Sunnah disebutkan bahwa Al-Hasan dan Al-Hasan kedua putra Nabi seringkali bermain dan menaiki punggung Rasulullah saat Rasululullah sedang salat. Dan Rasulullah terus melaksanakan salatnya dan bahkan seringkali memanjangkan sujud beliau ketika kedua putra beliau ada di punggung beliau. Hina kana yusalli wa kana yarkaban ala minkabihi waqta salat wa yabqa sajidan hatta la yuz'ijahum. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Al-Hasan dan Al-Hasan naik ke punggung Rasulullah sedangkan Rasulullah dalam keadaan sedang sujud dalam sholatnya, Rasul memanjangkan sujud itu supaya kedua anak itu tidak terganggu dalam permainan mereka. Wa idha sama'a abukaha al-tiflin afna as-salat asra'a bi'inha'i as-salat حتی لا یشق علی امه. وقتی در نماز بودن صدا گریه بچه میشنیدن حضرت نمازشون سریع همون میکنن که مادر بچه بری بچه شو برد. Di dalam salat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan seorang anak kecil, beliau akan mempercepat salatnya supaya salat cepat selesai dan anak dan ibu dari anak itu bisa segera menangani anak yang sedang yang menangis tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inda ma yamuru bil atfal yulqi as-salam alaihim wa yulahimuhum. Diriwayatkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika berlalu di hadapan anak-anak kecil yang sedang bermain, Rasulullah akan mengucapkan salam kepada mereka dan mengajak mereka bermain. Kalau itu kecewa yang sedang menyebabkan kebacaan Rasulullah. Seringkali sahabat melihat di lorong-lorong kota Madinah Rasulullah sedang bermain dengan anak-anak. Syishumim syiwi raftari payambar ke darsi bagi muhas raftari payambar ma'al khadam asnish. Hal yang lain yang kelima yang merupakan akhlak Rasulullah adalah perlakuan baik beliau kepada para pelayan. Kanat akhlaquhu tujassid kull ma'ani ar-rabb wal-lutf wal-lutf wat-tawadhu fa lam yadhrib khadiman qattu wa lam yasrukh bi khadimin qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersikap baik dan menunjukkan kasih sayang beliau kepada orang-orang yang menjadi pelayan di rumah beliau dan yang melayani beliau.
Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dan tidak pernah membentak seorang pelayan pun. Fa ana Anas bin Malik qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 sanin. Ma qala ufqatu ولا قال لشيء بما فعلت كذا وحلا فعلت كذا. Anas bin Malik mengatakan, aku 10 tahun mengabdi dan menjadi pelayan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun itu aku tidak pernah beliau mengucapkan kata ah kepadaku atau menghardikku karena aku melakukan suatu pekerjaan dan tidak melakukan pekerjaan yang lain. Yikum peyambar didan khadimishu kifirsadun dan beri yukari dir malikishti. Diriwayatkan pula suatu kali Rasulullah menyuruh salah seorang pelayan di rumah beliau untuk melakukan suatu pekerjaan di luar, tapi dia terlambat datang. Rasulullah kemudian keluar dari rumah dan mencari pelayan itu. Rasul kemudian menemukan pelayan itu sedang tertidur di satu tempat. Rasulullah mendekat lalu dengan suara yang lembut memanggil pelayan itu. بعدش فرمودن شبها خوب بخواب که روزها بتونی کارو تو خوب انجام بدی. رسول بیسیکان kata-katanya dengan lembut, wahai bulan, tidurlah yang cukup di malam hari sehingga di siang hari kau bisa bekerja dengan baik. هفتمین شیوه اخلاقی و سیره اخلاقی پیامبر اخلاق و رفتار پیامبر در جنگ ها بوده. اخلاق beliau yang menonjol untuk yang keenam adalah akhlak beliau di dalam peperangan. Ma'mulan tu jangka rahmu mahabbat wa mehrawani lutf ma'na wa mafhumi nadur. Biasanya dalam peperangan tidak ada rasa belas kasihan dan kasih sayang. Barin ke har dua taraf tishne khun yekdigar hastan. Dost daran yekdigar ra bikushan. Karena dalam perang kedua pihak yang sedang berseteru berusaha untuk menghabisi dan membunuh lawannya. Amma payambar raftarishu dar jang mutafawit az digaran. Tapi Rasulullah dalam perangan beliau, beliau memiliki perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Qabl az inki jang shuru bishe dastur dalam hina kana yusi ashabahu an la yaqta'u shajaratan wa la yaqtulu tiflan wa la imra'atan wa la shaykhan wa la abidan wa la haywanan wa an la yaghzu al-harb wa an yaghzu al-harb faqat fi sabilillah wa laysa li'ajli maghanim al-ukhra wa an la yughalu wa la yunakkilu fi al-qatl wala yakhduru ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum memulai peperangan biasanya berpesan kepada para sahabatnya dengan pesan-pesan akhlak. Beliau melarang para sahabatnya untuk memotong ranting-ranting dan dahan-dahan pohon tanpa alasan. Beliau juga melarang untuk memburu anak kecil, perempuan, orang tua atau orang yang sedang beribadah, dan beliau juga melarang untuk membunuh hewan tanpa alasan. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menjaga etika dan jangan sampai mereka berperang hanya dan jangan sampai mereka berperang untuk mengejar rampasan perang, tapi berperanglah demi Allah dan di jalan Allah. Beliau juga mengatakan jangan membunuh dengan cara menyiksa musuh-musuh kalian dan jangan kalian berlaku curang dalam peperangan. Dari jadi hiçkas majburna kerdan ki Islam intikhab. Rasulullah dalam peperangan-peperangan beliau tidak pernah memaksa seorang pun untuk memeluk agama Islam. Balik akhlak Peygamber sallallahu alaihi wasallam itu kufar yang bawa berjanjian Islam intikhab kana ikhtiyar. Akhlak yang ditunjukkan Rasulullah dalam semua hal itulah yang menjadikan orang-orang yang asalnya memusuhi dan memerangi beliau menjadi pemeluk beliau, memeluk agama beliau. Waktu jang tamam shud khalyat zadan be af. Ustaz Hamar Pasha. Ketika perang selesai, beliau akan maafkan lawan-lawannya. Bishtarin aziyat wa azar wa kufar Quraish wa Peygamber kerajaan. Di antara semua kaum, tidak ada kaum seperti Quraish yang telah melakukan kezaliman dan kekejaman yang paling tinggi terhadap Rasulullah. Sesal dar syirga Ali Talib, bishtarin aziyat wa azar wa Peygamber wa ashabi Peygamber kerajaan.
Salah satu kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah melakukan boikot terhadap Nabi dan para pengikutnya di Syi'ib Abu Talib selama 3 tahun. Peygamber Rasulullah kawasanishun birunjang. Mereka telah melakukan tindakan yang mengusir Rasulullah dari kampung halaman beliau. Ba'daz 10 tahun Peygamber boz geçten Peygamber ba'daz 8 tahun Peygamber boz geçten di Mekke'ye. Beberapa tahun kemudian setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau datang ke kota Mekah dengan pasukan yang besar yang menaklukkan kota Mekah itu. Apa yang kira-kira beliau lakukan dengan orang-orang Quraisy yang selama itu telah menyakiti beliau? Semua orang-orang yang tadi di kota Mekah menantikan mungkin saja Rasulullah akan menghukum mereka dengan hukuman mati. یکی از اصحاب پیامبر سوارش برد شد و داد میزد الیوم یوم الملحمه، امروز روز خونریزی و جنگ است و انتقام. Salah seorang sahabat Nabi di atas untanya berkeliling di kota Mekah dan mengatakan hari ini adalah hari pertumpahan darah, hari pembalasan dendam. Pejabat Fariyal sedang sakit bosh. Rasul melarang orang tersebut untuk mengatakan kata-kata itu. Begitu aliyom yaumul marhamah, emruz uz rahmati uz afi. Dan mengatakan kepadanya, katakanlah hari ini adalah hari kasih sayang, hari ini adalah hari dimaafkannya semua kesalahan. Pada sunnah hari azab dan hari bersih sudah. Dan Rasulullah perintahkan kepada para sahabatnya untuk maafkan semua orang yang telah melakukan kesalahan itu. Ruz akhir hayat Peygamber bud. Ya dar masjid dan fargudan har kasi har haqqi bi jahdan man darib yo ki man haqqi shudan. Di hari-hari mendekati kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat yang mengatakan, siapa di antara kalian yang memiliki hak di atas aku, siapa yang telah haknya telah aku rampas, silakan datang untuk mengambil haknya dari aku. همه گریه کردن گفتن یا رسول الله شما حق بزرگی بجردن مردم ما حق بجردن شما. Semua yang ada di masjid Nabi menangis mendengar kata-kata beliau itu sambil mengatakan, ya Rasulullah, anda lah yang memiliki hak besar terhadap kami, bukan kami yang memiliki hak atas anda. Yik nafar az bain sahabu kudan syukur ya Rasulullah man ya haq bijardan shuma dara. Ada seorang tiba-tiba dari ujung sana berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ada satu hakku yang ada padamu dan aku sekarang menuntut. Bayangkan fursinan cihak itu. Rasul bertanya kepadanya, hak apa yang aku yang kau miliki terhadap diriku yang belum aku laksanakan? Kau harus kita jauhi mungkin bahan mungkin. Cuma waktu umatin bertawazianat dan shalat dan asli dan dzani dzani bicamareman. Orang itu mengatakan, suatu hari ketika aku bersama engkau ya Rasulullah berada di satu tempat, engkau akan mengukur kudamu, tapi yang terkena ukuran itu adalah punggungku. Wa'alaman khaw kesos. Dan karena itu aku hari ini minta kepadamu untuk bisa membalas. Peygamber farmudan ke dukhtarish Fatimah Quranut aziyani man rasqana biya. Rasulullah perintahkan salah seorang sahabatnya untuk pergi ke rumah Fatimah dan mendatangkan cambuk yang digunakan oleh Nabi mencambuk sahabatnya itu. Dodam dasturan ma'ala farmudan bezan bicamani ma'ala. Lalu cambuk itu diberikan kepada orang tadi dan Rasul mengatakan kepada orang tadi, cambuklah, ambillah kisos yang mau kau lakukan darimu. Umar Nabi Rasulullah umumin cebicamare manzali, bukushte manzali, bukushte manderahnem, semua bayar lepas itu dari manis. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, waktu cambukmu mengenai punggungku saat itu aku tidak menggunakan pakaian di punggungku. Cambuk itu langsung mengenai kulitku. Peygamber لباسش رو در آوردن گفتن بیا بزن. Rasul melepaskan baju beliau lalu mengatakan kepadanya, silakan isoslah. Farudan man nemitawanam bedehi amru dar qiyamat bedehan. Rasul mengatakan, isoslah sekarang ini daripada aku harus menghadapi isos di akhirat nanti. Bayan habi chiz ro dar in dunya tasfiye konim. Semua hal harus diselesaikan di dunia ini. بدن برهنه، بدن پیامبر آشکار شد.
اون مرد هم تازیانه به دستش گرفت و اومد جلو و سلاح گیریه همه بلند شد و یا مرد هم بودن نه بگذارید از من قصاص کنه. Semua orang yang menyaksikan pemandangan itu menangis. Menyaksikan ada salah seorang sahabat tadi memegang cambuk, sementara di hadapannya ada Rasulullah yang telah menyingkapkan tubuhnya untuk dicambuk. Umar Ahmad Jiru, Ahmad Jiru, dan lamhash diuzush bepushte, bepusi. Orang itu pelan-pelan mendekati Rasulullah dengan tangan tetap memegang cambuk. Ketika sudah sampai di belakang tubuh Rasulullah, yang dilakukan adalah dia mencium tubuh Rasulullah sambil menangis. گفت یا رسول الله من میخواستم این نوانم به بدن شما تماس بگیرم. لذا دیگه مگفتن یا رسول الله اگه این بیسه من چیوم دوبوم که روز قیامت لبان من با آتش نسوزه سیگا بی بیر بو یا ترا من چیوم دوبوم و اینی کلا دیگه چکسا و الله دیگه همین رم ایوبا فرمودن قصاص کن پس تازیانت رو نزن گفت نه بخشیدن رسول مگفتن نکنلا cabuklah aku sebagaimana engkau ingin mencabukku sebagai kisos. Dia mengatakan aku telah maafkanmu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa ya Allah ampunilah dia. In rahmu mahabbatu mihrabu. Ini menunjukkan bagaimana beliau memiliki kasih sayang yang besar kepada umat. Waktu Makkah fakat kufar Quraisy kuf antum tulaqa. Ketika beliau berhasil menguasai kota Mekah dan orang-orang Quraisy menantikan apa yang akan dilakukan oleh Nabi terhadap mereka, Rasul justru mengatakan antum berlaku kalian telah dibebaskan. Kuf aliyom yomul marhaba. Beliau mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Ishtarin jinayat wa zulm wa Abu Sufyan bin Ayyub bin di antara semua orang, orang yang paling banyak melakukan kezaliman kepada Rasulullah adalah Abu Sufyan. Ayyubar ul mafshidat. Rasul maafkan. ولی وقتی فرزند ابو سفیان مسلط بر سید الشهدا شد صدا زد ابهبوا الى الخيام و احرقوا الخيام. Beda halnya dengan apa yang dilakukan oleh keturunan Abu Sufyan ketika mereka telah melakukan kezaliman dan kekejaman dalam menguasai keluarga Nabi, justru mereka merintahkan untuk membakar kemah-kemah keluarga Nabi. اونها حمله کردن و زن و بچه سید الشهدا رو اول خیمه ها رو آتش زدن و علی زن و بچه ها رو اسیر کردن دو تا زیاده بزنن yang dilakukan oleh mereka adalah membakar kemah-kemah Sayyid al-Shuhada. Setelah itu mereka menawan anak-anak dan perempuan-perempuan yang ada di perkemahan Sayyid al-Shuhada itu, memukuli mereka dengan cambuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa syafi'i dhunubina wa tabibi nufusina wa habibi qulubina alladhi summiya fis sama'i al-ahmad wa fil ardhin bi abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baitil at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-udawat al-mahdiyin siyamad amir wa kawshif sirri wa mubalil risalati ya'asub al-din wa qawid hurri al-mu'ajjalin wa imam al-muqtadin
وَأَبِلْ لَكَ إِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ أَسَدِ اللَّهُ الْغَوْلِ وَمَطْحَرِ لَكَ جَابِرْ عَلِيَّنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى بَنَتِهِ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ الْإِنْسِيَّةِ الْحَوْرَاءِ حَبِيبَةِ الْمُصْطَفَى وَزَوْجَةِ بَنِي اللَّهُ وأم الأئمة النجباء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى ولدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وإمامين الهمامين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراحل حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وعلى الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم به همه ماها توفیق تقوا عنایت بفرمایید. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah majatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah, keluarganya yang suci dan para imam maksumin, kembali saya mewasiatkan pesan takwa kepada diri saya dan kepada hadirin hadirat sekalian dan mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Chant nukhtar man dan khutbah dhubah mahzari shuma ask. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada khutbah kedua ini. Iki az asami qiyamati yaumul hasrah sizi ki hamen hasrat. Salah satu nama yang dimiliki oleh hari kiamat adalah yaumul hasrah, yaitu hari penyesalan. In hasrat bishtar mali kasani ki ziyarat sayyidul shuhada alaihi salam narifat. Penyesalan ini lebih banyak dimiliki oleh mereka yang tidak berziarah dan belum dan tidak memiliki kesempatan untuk berziarah kepada Nabi Sayyidina Syuhada Abu Abdullah Hasan. Awalin rahmatu maghfiratu rizwan khuda ruzu qiyamat shamil zulqan musim. Dan kelak di hari kiamat rahmat Allah yang sangat luas itu akan didapatkan pertama kali oleh mereka yang berziarah kepada Imam Hasan. خداوند تبارک و تعالی اونها رو از باب الحسین وارد بهش میکنه من دون حساب و کتاب و سؤال. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan banyak sekali orang ke surga tanpa melalui proses hisab yang berbelit-belit karena mereka adalah berziarah al-Husain. Dalam riwayat dari Muslim riwayat همه زیارت تمنا میکنند که ای کاش ما هم زیارت سید الشهدا کردیم. Di akhirat nanti dalam sebuah riwayat disebutkan banyak orang yang menyesal kenapa mereka tidak berziarah kepada Imam Hussein saat berada di dunia. Imam Sadiq alaihi salam farmudan kesi ke ziarat jadab Sayyidu Shuhada mikone waktu bergerdin ke yaul mubaladat ha ummu misal ruzi ki taze be dunya amade hiç gunahi bar khud nast. Imam Sadiq alaihi salam dalam riwayat mengatakan barang siapa yang menziarahi kakekku Al-Hussein maka ketika dia kembali ke rumahnya, dia kembali seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya dan tidak memiliki dosa sedikit. Har qadami ki baraye ziyarati sayyidul shuhada barmidorad, sawab 10 hajj va 10 umrah maqbule dorad. Setiap langkah orang yang berziarah ke sayyidul shuhada diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala 10 haji dan umrah yang diterima. Malaikat istighfar para malaikat menyambut mereka. Khushabrahad wa bisawabat jisab ki usad muhafad shudan ziyarat arba'in Sayyidul Shuhada. Sungguh beruntung mereka yang tahun ini berhasil untuk berziarah ke Sayyidul Shuhada. Ma hamarz mukunim ya Allah Abdullah agar umat Allah misli biru khidmati shuma bali bari ma ba shuma wa mu'in afrad. Di sini saya mengucapkan kepada Imam Abu Abdullah, ya Abu Abdullah, walaupun kami tidak bisa datang ke sana, tapi hati kami selalu bersama. Para dan aziz wa fahar. Saya ikut
در طول عمرتون زیارت سید مشهد رو حتی باشید و باید saudara-saudara sekalian, usahakan walaupun sekali dalam sepanjang umur berziarahlah ke Abu Abdullah bin Husain. Agar kita boleh bersabar. Kalau bisa setiap tahun berjumpa, itu adalah satu anugerah yang sangat besar dan itu adalah hal yang sangat baik. Jadi agar kita boleh bersabar walaupun dalam tubuh umur di bawah ziarah tersebut insyaAllah. Jika tidak bisa rutin ke sana, setidaknya dalam satu kali kehidupan kita ini sekali kita berziarah ke Abu Abdullah. نکته دوم این است که یکی از مسائل مهمی که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته بحث وحدت امت اسلامی هستش. پوینت دوم که saya sampaikan adalah salah satu masalah yang sangat ditekankan di dalam agama kita adalah memupuk persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam. Agar umat Islami dan kecerdasan Islami با هم متحد بودن امروز این مشکلات در کشورهای اسلامی وجود نداشت. Jika umat Islam dan negara-negara Islam bersatu, maka kita tidak akan pernah menyaksikan kesengsaraan dan derita yang sekarang kita saksikan di dalam kehidupan umat Islam. Hazrat Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala Alaih از 12 تا 17 ربیعul اول رو به نام هفته وحدت نامیده. Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala Alaih telah mengumumkan antara tanggal 12 Rabiul Awal sampai tanggal 17 Rabiul Awal ditetapkan sebagai hari persatuan umat Islam. Insyaallah fursati bisyarat zamini bisyarat kemar umat Islam bertawanan kulitigar wahdat bidawkanan. Ini diharapkan bisa menjadi dan kita berharap semoga umat Islam bisa memupuk persaudaraan di antara mereka. Was takfir yakdigar dasar. Dan tidak saling mengkafirkan di antara mereka. Asbat orang yang tidak dasar. Dan tidak lagi melakukan pembunuhan dan perampasan hak-hak di antara mereka. Oh harus cari di berbagai negara-negara Islam itu masjid itu cuma bermardum dan masjid itu. Kita sangat menyesalkan sekali mendengar berita-berita tentang peledakan yang dilakukan sekelompok orang justru di masjid-masjid tempat umat Islam sedang melakukan ibadah. Mutasabbana mungkin mikushal musalman asun hamki kushli mishal musalman. Yang sangat disayangkan adalah yang membunuh adalah orang Islam dan yang dibunuh berbanyak juga orang Islam. Umirwalim ke betawanim in ayam wahdat ro behabi musalman ha dan sarasal jahan wa bebiji dar Indonesia aziz berasal. Kita berharap pesan persatuan ini bisa kita sampaikan ke seluruh umat Islam di dunia, khususnya umat Islam yang ada di negeri Indonesia ini. Nukti sebuah kekhasan nazmukunam ini hasilnya. Ma wazifah dari ayambal huzurgawar Islam dan takrim kudim, ihtiram kudim. Poin ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa kita semua punya tugas untuk dan punya kewajiban untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یکی از راهکارهای تکریم پیامبر برگزاری جشن ولادت salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan kita kepada Rasulullah adalah menggelar peringatan kelahiran beliau. جشن‌های پیامبر بسیار باشکوه باید برگزار بشه. Acara-acara peringatan milad beliau harus digelar semeriah mungkin. و خوشبختانه در این کشور جشن‌های باشکوه و مفصلی برگزار میشه. Dan syukurlah negeri Indonesia ini terasa yang seringkali kita mendapatkan peringatan-peringatan milad Nabi digelar dengan meriah. Insyaallah talash pokoknya dari ini merasa dan ini jashma yang khuzur fa'al disyukur. Insyaallah kita bisa mengusahakan supaya kita bisa hadir dalam acara-acara memperingati milad Rasulullah ini. Insyaallah maham inja ham be munasibat haftei wahdat barnama khahim darash ham be munasibat ولادت با سعادت پیامبر عزیز شرم اسلام صلی الله علیه و آله. Di tempat ini insyaallah kita akan menggelar acara peringatan milad Rasulullah dan juga akan menyelenggarakan acara yang berhubungan dengan pekan persatuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taqalina al-kitab fa-sawma lirabbika wal-hamd inna sha'ana anta huwa al-abtar sadaqallahu al-'aliyyu al-'azim. وصلى رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى